Saya Eko Rusaka Bibi membuka konferensi perempuan kuliah Kristen Batak Protestan tahun 2023 ini di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Prakonferensi perempuan ini dilaksanakan dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45 serta subtema melalui prakonferensi perempuan HKBP terpanggil menghadirkan kebaikan Allah di tengah keluarga, gereja, masyarakat dan alam sekitar. Dengan seminar diskusi, diharapkan prakonferensi ini dapat menghasilkan langkah strategi perempuan dalam pelayanan yang nantinya akan ditetapkan di Konferensi Perempuan tahun 2024. Dalam prakonferensi ini, akan dibicarakan tentunya isu-isu perempuan yang masih marak hingga saat ini, seperti KDRT, human trafficking, diskriminasi, dan juga digitalisasi UMKM perempuan, lalu juga kepemimpinan perempuan yang transformatif, dan lainnya. Diharapkan semua materi yang diterima semakin memberdayakan seluruh peserta dan dapat disampaikan ke seluruh perempuan di distrik kita masing-masing.
Barat Lebanon. Saya sangat gembira dan bersyukur saya diundang ke pre-conference perempuan HKBP. Konferensi ini atau pre-conference ini sangat strategik, terutama untuk memperlengkapi perempuan-perempuan HKBP untuk mewujud nyatakan tema tahun 2024 sebagai tahun Oikumene Inklusif. Responsibility. I am really happy to be here as a UEM member. Horas, saya senang untuk ketemu banyak ibu-ibu di sini hari ini dan mereka terinspirasi saya ya hari ini. Terima kasih banyak, Horas. Ya, perempuan adalah aset gereja untuk membawa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Saya senang ada di sini karena itu merupakan bagian dari pergumulan HKBP bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dan puji syukur kepada Tuhan, Raja Gereja. Saya atas nama Eupolus, pria Kristen Barat Protestan. Dengan ini menutup prakonferensi perempuan HKBP 2023. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin.